Bukan tenda. Dan yang ketiga itu konsepnya cukup unik karena kita mengambil konsep katanya ini request sih, jadi konsepnya itu lebih kayak ke boxing. Station terus ya. Oke. Halo FB Lovers. Hari ini kita berkesempatan untuk memotret maternity dari Nia Ramadhani dan Kak Arfi Bakri. Pada hari ini kita ambil lokasinya langsung di tempatnya, rumahnya Kak Nia. Jadi kita juga mengambil 4 konsep. Konsep yang pertama adalah konsep utama dengan dekorasi bunga-bunga oleh Wiper Decoration yang hari ini juga lagi dikerjain. Dan konsep kedua itu lebih ke kain terbang segala macam. Dan yang ketiga itu konsepnya cukup unik karena kita mengambil konsep katanya ini request sih, jadi konsepnya itu lebih kayak ke boxing yang merupakan salah satu acara dari suaminya Kak Nia sendiri gitu. Nah, mau tahu gimana kelanjutannya dan persiapannya segala macam, yuk ikuti kita ya. Halo semuanya, hari ini kita pemotretan bareng Nia Ramadhani untuk pemotretan maternity. Dan konsepnya hari ini kita angkat kayak gadis gitu, jadi kayak backgroundnya itu kayak garden, bener-bener garden yang sweet banget. Dan dia pakai gaun dari Etiquette Indonesia, gaunnya warna putih dan pakai aksesoris crown dari Rachel Design. Jadi ikutin yuk semuanya. Di tangan-tangannya si Mika. Oke, tadi kita udah habis foto Kania Ramadhani sendiri dan sekarang ini mau foto keluarga. Dan kebetulan sekarang kita ada di kediamannya Nia Ramadhani beserta sama suami Arfi Bakri. Sekarang kita mau foto sama keluarganya di situ. Rutin kita lihat pemotretannya seperti apa. Yeah, just
kita sudah buat sesi pertama ya, bareng Nia buat maternity. Boleh cerita nggak Nia kesan-kesannya buat pemotretan bareng Evi fotografi yang konsep pertama? Dekornya bagus banget, total sekali loh, maksimal dia. Udah gitu terus, hasilnya juga tadi ngeliat dari foto kayak bagus-bagus banget. Memuaskan. Oke, konsep yang pertama kita selesai, kita akan lanjut ke konsep kedua. Mungkin sekarang gayanya lebih tidur-tiduran. Oke, okay. Karena kan maternity juga, yes. Jadinya bagus banget tidur-tiduran. Kita coba ya. Oke. Terus dia tidur di situ bareng sama suami. Dan sekarang kita mau ke konsep ketiga yaitu boxing. Cuma sayang banget kita gak bisa liput pas dia lagi pemotretan untuk konsep ketiga, karena harus kelihatan agak vulgar gitu. Jadi perutnya kelihatan, jadi mau pause gitu, jadi gak boleh diliput. Halo, saya hari ini bersama C. Cynthia dari Etiquette Indonesia. Nah, C. Cynthia adalah partner kita kolaborasi dalam pemotretannya kali ini, Ce, ya. Thank you for coming tentunya, Ce, pada hari ini. Ce, cerita sedikit dong dua konsep untuk baju yang Cici buat dalam pemotretannya pada kali ini. Oh iya. Ini baju pertama ya, Ce? Nah, ini baju pertama. Ini buat, sih contohnya buat baju Mika. Iya, iya. Cuma bahan mamanya sih sama ya. Iya, basically ini kan temanya mau princess-princess dreamy gitu ya. Jadi kita kepikiran lace-lace putih. Terus dalamnya tadi pikir kan pakai putih atau nude ya. Iya, cuman karena nggak mau terlalu wedding look, jadi kita pakai nude. Iya. Gitu. Jadi ini juga ada bunga-bunganya karena kan background photoshootnya juga di taman. Dengan bunga-bunga. Iya. Kayak garden gitu kan. Bunga-bunga. Iya. Gitu. Jadi aku suka banget beberapa kali juga kerjasama sama Etiquette Indonesia. Jadi kita juga beberapa kali juga photoshoot ya, Ce. Iya, sering banget, FDP keren. Asik, thank you, Ce. Jadi dari bahan baju sendiri juga udah keren banget. Dari sini kita bisa teksturnya juga keluar. Nah, yang aku butuhkan adalah pemotretan supaya look bajunya mahal, kita butuh tekstur itu sih sebenarnya. Oh, okay. Gitu. Terus yang kedua itu kita mau ceritakan baju yang kita gunakan, baju biru ya, Ce. Oh iya. Sebenarnya sih mau underwater, cuma satu dan lain hal akhirnya kita sayang banget nih. Padahal ditunggu-tunggu ya, Ce. Iya. Berikutnya. Oke. Okay. Iya. Nah, baju birunya itu sih kita buat ya tidur di hamparan bunga ya, Ce. Iya. Jadi lebih ke mainin fabric-nya sih ya. Iya, benar. Jadi buat pop up juga kita pakai warna biru. Oke, okay, benar, supaya lebih menonjol gitu. Mungkin next kita bisa pakai underwater, mungkin yes. Under the sky atau apa. Oke, Cynthia, thank you so much ya. Terima kasih, bye bye.